Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung ke masuk ke kontennya. Halo Sobat Kelinci, kali ini kita akan membahas perbedaan dari itu ya. Kenapa harga bibit lebih mahal daripada harga dagingan? Jadi ada teman-teman atau sobat kelinci yang mau ternak kelinci itu bingung, lo kenapa kok harga bibit lebih mahal daripada harga dagingan atau belian? Berarti ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa harga bibit lebih mahal ya dari dagingan. Nah, ini salah satu faktornya, yaitu harga bibit itu lebih mahal karena untuk bibit sendiri itu sudah diseleksi ya dari apa bibit-bibit yang lain atau bahan-bahan anakan itu sudah diseleksi, kemudian diambil untuk bibit-bibit unggulnya. Jadi misal 5 betik, satu indukan beranak 5 ekor, itu 4 ekor jantan, 1 ekor betina, atau 4 ekor betina, 1 jantan, yaitu nanti salah satunya yang paling banyak itu salah satunya nanti ada yang paling besar, yaitu bisa dijual untuk menjadi bibit. Karena apa? Karena yang pertama itu pertumbuhan berbeda dengan yang bibitnya. Jadi yang biasanya untuk bibit usia 3 bulan itu baru kisaran yang belian ya, yang belian itu 3 bulan 2,3 kilo. Kalau yang bibit ini bisa sampai 2,5 kilo ya. Nah, ini contohnya bibit-bibit untuk jenis New Zealand White usia 3 bulan ya ini. Ini dengan bobot 2,5 sampai 2,5 kilo. Nah, ini betina-betinanya. Mungkin sobat-sobat kelinci yang mau pesan atau menjadi mitra, itu tentu saja kami menyediakan bibit-bibit dari mitra-mitra kami atau dari kandang kami atau dari kandang saya sendiri. Itu biasanya kami menyediakan bibit-bibit unggul ya. Jadi untuk harga bisa langsung ke WhatsApp. Lalu yang kedua, yang pertama kan tadi karena pertumbuhannya beda. Yang kedua, karena kalau cepat-cepat kelinci membeli bibit tentu dengan harga yang lebih mahal, itu tentu saja menjamin ya. Misal contoh cepat-cepat kelinci beli di pasar indukan harga 100.000 dengan bobot 2 kilo mentoknya ya, itu pasti nanti anakannya akan mentok dengan bobot 2 kilo aja. Sedangkan kalau bibit dengan harga misal indukan sampai 700-600 ribu per ekornya dengan bobot 4 kilo, itu tentu saja anakan atau hasil breedingnya itu akan mentok 4 kilo, bahkan bisa lebih jika perawatan bisa baik. Jadi itu ya kenapa harga bibit lebih mahal. Dan juga untuk bibit itu biasanya betina ya, yang ketiga pasti betina. Kenapa? Karena kalau jantan itu tidak bisa produksi tentu saja, jadi yang dipakai itu betina, jadi bisa sebagai indukan. Nah, itu yang membedakan kenapa harga bibit jantan dan betina itu bisa berbeda ya. Base harga itu kisarannya ya, untuk bibit usia 2 bulan itu harga kisaran 150-250 per ekornya. Itu tentu saja kami akan menyediakan dengan harga bibit grade yang A ya. Nah, itu yang sudah dijamin pasti besarnya. Lalu untuk usia yang 3 bulan itu pasti bobot antara 2,4 sampai 2,6, itu usia 3 sampai 4 bulan. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, untuk bibit sendiri itu sudah diseleksi. Lalu kenapa harga dagingan itu lebih mahal daripada harga itu ya bibit yang kontes-kontes? Tentu saja itu ranahnya berbeda, karena untuk kontes sendiri itu mereka memiliki ranah untuk itu ya, diambil trofi langsung, apa, ada kategori-kategori itu seperti perlombaan ya, kalau turnamen itu atau kontesnya. Sedangkan kalau kami di bibit daging itu hanya untuk menyediakan daging-dagingan saja, dalam artian untuk breeder-breeder baru atau sobat-sobat kelinci yang ingin ternak kelinci itu yang memakai bibit pedaging. Itu berbeda dengan yang kontes, karena kriterianya pasti berbeda. Dari kontes itu pasti ada macam-macamnya, ada ketentuan-ketentuan
itu berbeda jenis apa berbeda untuk itu ya bentuknya juga, lalu ada macam-macam, saya juga nggak apa. Lalu untuk yang di breeding sendiri, dalam artian untuk pedaging, itu tidak melihat dari bentuk postur atau bagus tidaknya, biasanya dari bobot. Jadi untuk bibit pedaging untuk indukan itu dari bobot-bobotnya ya. Jadi bobot itu yang menyebabkan mahal tidaknya bibit kelinci itu atau indukannya. Lalu yang kedua itu dari anu ya, apa? Banyaknya anakan. Jadi bibit-bibit itu dijual karena menjamin untuk anakannya nanti di atas 5 ekor, minimal 5 ekor. Itu pasti. Lalu untuk anakan pasti gemuk-gemuk. Lalu untuk kenapa harga itu ya jantan untuk yang bibit lebih mahal daripada yang pedaging. Jadi kan ada yang ngomong kok usia 4 bulan itu untuk pejantan lebih mahal daripada usia 4 bulan yang pedaging. Itu tentu saja ya, karena berbeda. Jadi untuk yang khusus untuk pedaging itu dia lebih ke culing, kalau istilahnya culing atau orang akan lihat itu untuk dijadikan sate. Tentu saja bobotnya itu di bawah rata-rata ya, misal 4 bulan itu baru 2,5 kilo. Sedangkan untuk yang bibit, untuk bibit-bibit unggul yang jantan itu biasanya pure. Lalu untuk bobot sendiri usia 4 bulan itu bisa sampai 3 kilo. Jadi usia 5 bulan sampai 6 bulan diharap bisa sampai 3,5 atau lebih. Dan itu juga menghasilkan, esoknya itu akan menghasilkan anakan yang besar-besar juga dan banyak. Jadi itu mengapa harga bibit jantan lebih mahal daripada harga bibit yang untuk daging atau kelinci potong. Ini untuk contoh dari jantannya, jantan untuk itu ya, untuk breedingan kita atau kandang kita itu harus seperti ini, yaitu dengan bobot 3,5 kilo lebih atau bahkan 4 kilo ya. Jadi ini jantannya, itu yang membedakan itu dari bentuknya, posturnya. Biasanya pakai pure itu dengan bobot 3,5 up itu biasanya anakannya untuk usia 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah lebih target untuk pedagingan. Jadi minimal 2,3 ya, sampai 2,5 kilo. Jadi untuk kriteria itu dia harus berisi untuk kelincinya sendiri, untuk jantannya itu harus berisi. Lalu anu ya, sobat-sobat kelinci kalau mau membeli itu bisa di breeder-breeder yang terpercaya atau dalam artian sudah dikenal masyarakat atau dikenal di dunia kelinci. Tentu saja dengan harga yang lebih mahal itu karena kenapa? Karena menjamin kualitas dari kelinci tersebut. Jadi ini berbeda dengan kelinci jantan yang ada di pasar yang loreng-loreng atau seperti apa ya, Australia atau Rambon itu berbeda sekali. Karena untuk bibit kelinci ini itu susah didapat, dalam artian untuk hasil akhirnya ketika kita sudah membreeding dengan jantan yang berkualitas, tentu saja untuk hasilnya berbeda, akan lebih baik dan pasti memuaskan daripada sudah betinanya bagus tetapi jantannya itu pakai yang biasa, itu sayang bangetnya. Jadi sekalian bagus sekalian. Jadi untuk breeder-breeder itu sobat-sobat kelinci, untuk dengan bobot 2,5 atau 2,3 itu usia itu 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah tercapai dengan jantan seperti ini tentu saja. Jadi jangan takut ketika ingin membeli kelinci itu jantan yang sedikit mahal, tetapi harus apa ya istilahnya, kan jangan takut untuk beli yang mahal, dan itu juga harus kan ya menjamin ya. Jadi dengan kelinci besar dan saja nanti anak-anaknya juga bisa besar itu. Lalu untuk apa ya, harga, range harga itu untuk jantan-jantan seperti ini tuh tentu saja ya lumayan kalau orang bilang. Itu kalau usia 3 bulan yang pure itu tanpa surat bisa sampai gitu ya 500 sampai
700. Cuman untuk yang full pet itu bisa 1,5 sampai 4 juta itu ada usia 3 bulan jantan. Itu tentu saja bibit itu terjamin kualitasnya, jadi hasil anakannya nanti itu pasti bagus. Jadi ketika induk kelinci beranak banyak jantannya itu bisa didagingkan, sedangkan untuk beranak betinanya banyak itu bisa dijual bibit tentu saja dengan harga yang mahal juga ya. Jadi itu saja untuk sobat-sobat kelinci, kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe di channel Juragan itu. Oke, see you di next episode. Bye.